ini adalah Dam Si Tenggen yang terletak di Desa Terguni, Ungaran Barat. Nah, damnya itu tertutupi oleh longsoran tanah, yang mana tanahnya itu longsor dari titik itu melorot ke arah ini, sehingga damnya tidak terlihat lebar lagi, tapi terlihat sempit. Padahal sebenarnya damnya itu lebar, ukurannya sekitar 8 meteran atau bahkan lebih ya, dari ujung ini hingga ujung itu. Sebenarnya dam ini bisa menampung debit air yang banyak, sehingga airnya tidak akan meluber ke areal persawahan, yang mana jika meluber ke areal persawahan itu bisa merusak sawah yang ada di situ milik petani warga setempat. Dam semacam ini atau bendungan seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh petani dan warga, jika warga untuk air bersih seperti mandi, mencuci dan sebagainya, jika petani untuk mengairi sawah, karena model sawah atau tanaman padi di Indonesia adalah dengan diairi air. Jika di negara Amerika Serikat tidak demikian, namun padinya itu bisa dalam bentuk kering begitu, seperti yang ada di video-video di media sosial. Nah, jika kita lihat bendungan ini tadinya lebar dari ini hingga itu ya, berapa meter itu, sekitar 10 meteran ya, tapi ketimbun oleh tanah itu asalnya tadinya dari sono, kemungkinan longsor lalu melorot ke situ tanahnya, sehingga